Wow, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini melihat pelataran ini, indah sekali ini. Ini kayaknya pelataran gak pernah dibolangin ini. Karena ya memang pelataran ini dekat jalan, cuman jarang yang tahu. Ini tadi nemu kayak gini. Oke, kita cek aja dulu ya. Tempat ini warnanya hitam. Ih, wulung. Wuyu. Ini kita nemu wulung belum apa-apa, guys. Nah, ini. Ini pecah sayang ya. Oke, kita nemu wulung, guys. Ini nemu merah, nanti kita airin bersama-sama. Itu ada kayak apa itu? Wow. Ini aduh, buang aja. Itu biji loh, guys. Biji apa ya? Pokoknya biji lah pokoknya. Ya, saya selalu doakan ya sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan selalu ya guys. Ini kita bolang pembukaannya agak langsung neraba saja ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi setiap pembolangan tiap hari saya guys. Biasanya saya libur sih paling hari Minggu, kalau nggak Sabtu, kalau nggak Senin, dalam satu minggu. Masalahnya kalau nggak libur sepaneng juga. Wih, kita nemu lagi guys. Wah, ini kameranya nggak fokus karena terlalu panas. Ini panas banget kondisinya ini. Nah ini, wih, panas banget. Oke, tak matikan dulu. Wih, melihat pelatarannya mantep jul sekali ini. Ini kelihatan ya, belum ada yang bolang sampai ke sini ketika hujan. Ini batu-batu kayak gini perlu diambilin ya. Kelihatan, misalnya batu yang bagus-bagus masih di atas-atas banyak. Dan tempat ini selalu berganti-ganti posisinya. Nih, karung saya masih kosong. Tadi-tadi itu kita masukin kantong dulu. Karena mau tak review ketika dicucinya, guys. Oke. Kita jalan aja. Nih, hitam-hitam di sini banyak. Memungkinkan dapat bagus. Ya. Keren, tah. Mantep. Ini pelatarannya indah banget ini. Masih bagus, perawan. Oke, kita bolang di sini dengan berpanas-panasan. Karena hari panas di sini juga untung-untungan, nggak mesti tiap hari. Nih, dalamnya kadang ada keong, kadang ada wulung. Kali ini kita dapat dalamnya kayak gini, kita bawa aja dulu. Masukin kantong kalau gede-gede kayak gini. Ini di review model-model hitam kayak gini nih yang colong badai bahasanya ya guys. Ini kita masukin kantong dulu. Wow, kita nemu badar besi bentuknya rokal-rakel kayak gunung. Wih, ini bagus buat susek ini. Wow, ini kita bawa pulang ini. Ini bagus buat susek ini. Ini badar besi ya guys. Badar besi kayak gini biasanya penyusun tapak jalak ya. Bahan bongkahan tapak jalak. Ini kita bawa pulang nanti. Enak ini bolang di sini, panas segini tapi seger rasanya. Kita nemu tapak jalak X. Coba kita cek dulu. Wow, ini X banget ya. X-Men. Nah, oke, lanjut aja. Buang aja dulu. Itu X-nya juga masih besar kecil garisnya. Bau gosong, guys. Kita matikan dulu lah. Inilah panas banget. Oke, lanjut ya, guys. Woi. Ini. Kenceng banget ini. Dia biasanya gede kalau kenceng kayak gini. Ini bisa jadi tapak jalak. Nanti kita eksekusi nanti dengan proses berbeda. Oke guys, kita udah ada di tepi sungai. Mumpung sedang berada di tepi sungai, kita akan coba keluarkan yang tadi-tadi ya. Ini HP-nya tak matikan sejenak karena panasnya pol. Nah, ini yang temuan tadi-tadi. Ini kita cek dulu, ini sama ini, sama ini. Kita airin dulu.
Wow. Ini wulung keong, guys. Ini wulung keong, cuman kita belum dapat yang pekat banget, belum dapat. Cuman di dalamnya udah ada kelihatan keong kecil ini. Ini kemungkinan ada yang besar juga. Jadi kita bawa pulang. Ini bukan wulung ternyata, jadi kita buang saja. Nah, ini mus agat atau batu lumut. Bentuknya seperti ini. Ini merah tembus plong. Ya, batu lumut ini masuknya. Ini kita bawa pulang aja. Terus ini coba kita cek. Ini dalamnya masih belum teridentifikasi. Kita bawa pulang aja. Ini dalamnya kayak gini, guys. Kita cek dulu ya dengan mata telanjang, nggak pakai kamera. Panas banget rasanya. Oh, ini kuarsa, guys. Kita belum masukkan dulu. Nah, ini coba kita cek lagi. Nah, ini agak keren ini, guys. Nah, ini. Kita melihat ada hijau-hijau di sini. Kemungkinan batunya dalamnya bisanya warnanya hijau. Ini hijau ini. Nah, batunya kelihatannya kayak gini. Kita masukin. Nah, ini temuan yang barusan. Di antara itu tadi kita lagi ngadem di sini. Ada lihat hijau-hijau ternyata bukan batu yang kita cari. Ini juga nih. Ini apa lagi nih? Ini belum masuk ternyata ya, guys. Nah, ini juga belum masuk. Oke, kita lanjut aja ya. Kita masukkan yang sudah kita sortir dulu. Pemandangannya seperti ini. Batuan andesit gede-gede banget di sini. Oke, lanjut karena terlalu panas ya. Ini nggak bisa lama-lama kayak gini. Panas banget. Panasnya minta ampun, bro. Ini habis. Ini udah dapat lumayan ya tadi. Ya, lumayan-lumayan karena batu kecil. Jadi dapat segitu udah lumayan. Ini habis istirahat di pojokan. Kita jalan terus ya. Ini posisi ini belum kita cari. Panas-panas banget. Tapi saya suka. Jadi ada semacam pembakar-pembakar gimana gitu. Semrodot sekali. Biasanya hujan terus di rumah ngelempruk terus ya. Ini kita nemu ada pecahan jasper, dalamnya merah kayak gini. Ya, ini udah nggak fokus lagi. Cuman lagi sempat tak jatuhkan tadi. Ternyata ini, guys. Dia batunya hitam legam ya, hitam. Cuman ini nih. Ini yang Anda lihat ini bekas pecahan yang saya jatuhkan tadi, ada kayak warna emas. Jadi warna kuning keemasan di antara batu hitam. Apakah ini yang masuk emas atau masuk logam lain ya? Ini. Ini mengkilat ini. Nah, ini batunya hitam legam kayak gini. Dan ada warna keemasan. Oke, kita bawa pulang aja. Karungnya kayak kita tinggal di sana. Itu karung. Karena panas banget, megang HP aja tambah karung lah gondal-gandril, guys. Ayo ngono toh. Nih, semrodot. Nah, ini apa ini? Udah mengkilat dari atas. Oh, jasper biasa, guys. Bagus di sini ya. Tempatnya cantik. Wow. Ini ginggang, guys. Ini kemungkinan besar ginggang. Ginggang yang masih utuh atau Sulaiman yang masih utuh ini. Warnanya ada pink-pinknya, tapi biasanya dalamnya warnanya itu apa ya? Putih biasanya. Ini jasper. Oke. Panasnya. Mau tapak jalak tapi nggak muter ya, jadi kita lempar saja. Wow, kita nemu lagi, guys. Apakah wulung lagi, bro? Wow, ini apa ini ya? Dia batunya putih tembus sampai keringetnya kemakan sendiri. Ini yang hitam ini nggak tahu ini. Kita bawa pulang aja. Ini tembusnya merah atau apa? Karena putihnya dia kayak lumut, guys.
Oke, kita bawa aja. Ini kita bawa. Oke, makin panas saja, kita matikan dulu ya, guys. Ini mau mandu, suara agak lumayan gerok ini guys, panas ini. Tuh, lama-lama ngelek-ngelek HP-nya. Oke, lanjut. Ini penampakannya, bos. Pelatarannya panasnya, minta ampun, guys. Kali ini kita akan tunjukkan penemuan terbaru ya, dari Master Golden. Batunya gede. Beratnya berat banget. Nih, ini kristal tembus. Ini saya lagi penasaran. Ini nempel magnet apa enggak ya? Wow, dia tembus sebagian kristal, sebagian tembus. Dan coba kita cek aja dulu lah. Nih magnetnya. Ini kalau magnetnya pasti nempel ke kunci-kunci. Nah itu gak nempel guys. Sama sekali gak nempel. Kulitnya kuning. Ciri khas kulit kuning itu biasanya jasper masuknya. Kulitnya kuning banget. Cuman kalau saya amati ini guys, ini kayak ada fosil-fosilnya ini. Dia tembus guys. Nah, lah kita teliti lebih dalam lagi, siapa tahu nemu ada fosil keong atau apa. Nih, gede, gede banget. Nah ini gede banget. Tali airnya juga ada. Ini saya ngambil air ya juga jauh. Keren banget ya. Ini bawa pulang juga gede kayak gini, bawa pulangnya gimana? Motornya ya kuat, cuman kalau jarak jauh motornya yang mlekeso. Kayak orang nyemplak kayak bawa kayak gini jauh-jauh ya guys. Oke, tinggalkan dulu, kita kemurupkan biar nggak ada yang tahu. Kenapa di sini batunya agak naik? Karena di sini dicari pasirnya bro. Anda lihat posisinya. Jadi posisinya nggak ada yang rata ya. Kayak terorak-arik karena memang dicari pasirnya. Jadi kita paling suka yang tempat-tempat kayak gitu nyarinya, jadi diorak-arik loh. Tapi kalau tukang masirnya udah pada seneng nyari batu juga ya susah juga guys. Ini nggak tahu ini maksudnya apa ya. Ini juga bagus ini guys, warnanya hijau guys. Ini tembus apa enggak kurang paham. Kayaknya sih semi tembus atau bahkan nggak tembus. Oke, kita taruh aja dulu. Wah nggak pecah. Ini rijang. Banyak tapak jalaknya, cuman lumayan semrawut kayak gini ya. Semrawutnya itu banyak garisnya, saya bilang. Ini kalau nggak ada temuan saya nggak ngoceh dulu ya, hemat energi. Serius panas banget. Bahkan tetesan keringat saya nempel di layar sentuh. Itu terus nge-lag. Karena layar sentuh kena air ibarat katanya ini. Ada tetesan keringat, matikan dulu. Iya, woyo. Mendung toh.
Iya, panas-panas kayak gini, panasnya minta ampun, lembab lagi, ketambahan lembab. Ternyata mau hujan. Ya, seperti itu. Ini guys, ada yang akan saya tunjukkan. Nih, batuan pusar bumi bahan tunggal alam. Nih, pusar bumi tunggal alam. Tuh garisnya, keren, sampai bawah. Ya. Oke, kita turunkan. Ini jasper yang dalamnya kadang bisa ada keongnya, bisa panca warna, bisa lumut. Ini kulitannya kayak gini bentuk bahannya. Dan ada yang keren lagi di sini. Akan saya review dengan sangat indahnya. Woyu woyu. Nah, ini. Ini udah jelas ya dari kayaknya kerang dara modelnya. Warnanya kayak gini, tapi baliknya. Cus. Keren tak? Wah, itu apa, guys? Nah. Ini kasusnya gimana nih? Ceritanya ini gimana awal-awalnya kira-kira ya? Apa mungkin ketika keong ini dimakan sama kerang, terus terjadi ledakan gunung? Blung, apa meteor jatuh, terus terkena lahar, terus jadi fosil. Mungkin enggak, guys? Dan sebenarnya ini tidak hanya satu keong, ada 1, 2, 3, ada beberapa. Kalau mungkin digali lagi lebih dalam, mungkin nggak cuma 2 atau 3 ya. Nah, inilah uniknya. Ini kita nemu sebuah keong topo, bahasa Jawanya itu keong sedang semedi. Entah dia akan bangun lagi atau enggak, tapi jelas dia sedang semedi. Ya, sampai kiamat, ini tetap kayak gini aja kalau nggak kegentes apa nggak ditemukan Anda atau saya. Nah, ini asli fosil ya, Sungai Lukulo. Keongnya keong dara atau keong laut. Nah, ini kecenya, keongnya juga keong sawah ya. Wow, keren sekali ya guys, ada-ada gajah ta? Iya, tentu ada-ada gajah. Maka dari itu ya, tak ingatkan lagi bagi yang sering nonton tapi tak pernah subscribe atau gengsi subscribe atau males subscribe, subscribe lah guys. Bolang kayak gini itu butuh perjuangan guys, makin banyak subscribe, makin semangat Eke guys, makin semangat untuk ya nyari-nyari yang lebih dalam lagi, lebih keren lagi, lebih es krim lagi ya, apalagi panas-panas minum es krim enak. Oke, ini lihat ya, keren ya. Ini menurut Anda ini mau dijadikan apa kayak gini? Ya, ada beberapa opsi. Dijadikan akik, rada eman-eman karena dia berada di dalam cangkang kerang. Ya, ini jini oh jini ini. Ini nggak tahu ini rumahnya jini oh jini apa rumahnya apa ya. Apa dijadikan pajangan aja kayak gini atau liontin. Yang jelas tiga dimensi keong ini terjadi secara alami dalam proses alam ya. Oke. Keren. Panasnya masih menggoda, rasanya masih aduhai itu batu yang tadi, ini karung saya. Dan mungkin saya pamit undur diri karena panasnya ini nggak nguatin ya untuk perangkat kita atau perangkat saya. Beberapa notifikasi keluar perangkat Anda terlalu panas, mohon matikan beberapa saat. Jadi takut daripada modar selawase, mendingan kita akhiri konten kali ini karena ada selalu temuan yang indah-indah yang perlu ditunjukkan dan selalu temuan yang ada-ada gajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jus.